terimalah salam hormat dari kami, Duta Kabupaten Tabanan. Barongket merupakan kesenian Bali yang bercorak bebali, yang dipercayai oleh masyarakat Hindu Bali memiliki kekuatan adi kodrati. Dalam kehidupan sosio-religius, masyarakat desa Selan Bawa, terdapat pemujaan Tuhan dalam niase atau simbol pelawatan barong. Keunikan pelawatan barong di desa Selan Bawa ini mempunyai ciri khas pada rambutnya yang menggunakan bulu kokokan, di mana bulu kokokan ini menyimbolkan arti kesucian rohani maupun jasmani. Terinspirasi dari pelawatan Ratu Alit Bagus yang berambut kokokan tersebut, terciptalah Bapang Barong yang dibawakan oleh komunitas Kuri Barong Desa Selan Bawak yang mengadopsi gerak-gerak menyerupai kokokan seperti kokokan yang sedang berjalan dan kokokan yang sedang terbang, sehingga memiliki ciri khas yang unik. Dalam konteks tari barong umumnya meliputi papeson dengan iringan petopengan, condong, goak macok, pelayon, ngintip jangkrik, bebatelan, penambak, dan omang. Dengan pembina tari Igede Surya Karang, Ide Bagus Dwi Prayoga, pembina tabuh Imade Endra Setiawan, dan Kadek Wahyu Dwi Payana. Hadirin para pencinta seni yang berbahagia, inilah persembahan Seko Barong Duta Kabupaten Tabanan. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jok lantas orang bakal
ngadep cari gendong. Waduh, woi, awas ibu mau pedang. Wah, jangan jadi cari kesemubung. Ayo aku sertifikat tanah adat. Aduh, mau pedang benci. Jangan lek, buka. Ibi asal latihan saya mesti kini. Ah, ini jangan pedang lagi. Bok, ibu. Ayo, bantan ibu. Alam sumpah ngunguh nih sederonin sastra ngorang. Ayo mana stampo, anjan pari tawo, yang pitui cendana yoni. Adanya, kiraku dati petani. Mumpungin ane madan segala kerti. Tuh, jalanan patut genang. Kapan dati petani nak ngai luwe mau tamo kona wangsi? Alan bangnya cara petakuan yo ikut des kokohan. Ya kan yo dino tu kawal bulu dia putih. Iya tu. Nah, apa anda ni subuh di nembela? Apa anda subuh lapar buku? Jalan, barang-barang ajak kak jadi. Kamu kabian kang saya ngasan mabian. Allah biar kamu. Mabian jadi nang. Allah.
Hadirin yang berbahagia, demikianlah Wimbo Karo Lomba Tari Barong Ket pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Akhir kata, acara kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat malam. Tidak lupa juga kami informasikan untuk besok Selasa 20 Juni 2023, pukul 10 WITA di kalangan Angsoka akan ada Wimbe Kare Lomba Mesatua Bali. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu bersama-sama untuk menyaksikan Wimbe Kare pada esok hari. Terima kasih.